Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, kalau orangnya masih hidup tak boleh kita ceritakan riya, tapi kalau sudah meninggal boleh. Ibadah, ibadahnya saya tak sama. Mak saya itu ibadahnya saya tak sama. Dia dari maghrib ke isya duduk di sajadah. Maghrib ke isya duduk. Tak ada TV, tak ada HP. Nanti habis isya baru dia makan. Jangan dibagi, jangan bagi. Kalau mau bagi sebelum ceramah tadi atau setelah. Pak Anas Makmun, mantan Gubernur Riau, waktu dia sedang ceramah dibagi, apa ya konti? Kalau makan makan, kalau ceramah ceramah, jangan ceramah sambil makan. Bisa dilanjutkan? Tentang apa tadi? Kan lupa gara-gara ibadah. Maghrib ke isya Omah ini duduk di sajadah. Habis isya dia tidur. Karena kalau lewat jam 9 dia tidur, dia tak tidur. 10, 11, 12, 1, 2. 5 jam dia tidur, jam 2 dia bangun. Tahajud, witir. Buku zikirnya tebal. Majmu, syarif, zikir, tarekat, entah apa-apa, tasbih. Habis itu baru dia mandi sebelum subuh. Jadi dia memang rutin. Kalau Senin, Kamis, ada puasa. Senin, Kamis. Makanya meninggalnya selesai makan sahur. Sempat saya tanya, apa yang dilakukan emak? Waktu itu saya kan sedang di Madura. Emak, Ustaz, makan sahur. Habis makan sahur, sempat dia nengok YouTube. YouTube apa dia tengok? YouTube Ustaz. Di depan saya tak pernah dia nengok ceramah saya. Rupanya pas saya pergi ditontonnya saya. Habis itu mandi dia. Mandi itulah sakit kepalanya. Habis mandi dia berwudu mau sholat subuh, makin sakit. Jatuh dia tak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit Sansani Pekanbaru, makin lemah jantung, meninggal. Jadi ibadah kuat. Jadi waktu saya ceramah di Medan, duduk kami di lobi, datang Waiti. Waiti Hajjah Siti Abidah, anak tua Syekh Muhammad Ali, akak kandung Syekh Haji Imran. Waiti sahabat beliau, kawan seperjalanan. Jadi Pak Iti ini bertanya, saya nguping, apa kau doakan anak kau? Apa doa kau untuk anak? Apa kata dia waktu itu? Dulu waktu dia di Mesir, di Maroko, setiap malam ku bacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Tiap malam. Dalam hati saya, tak pernah sekali. Tidak. Setiap malam ku bacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Sekalipun dia tak pernah cerita ke saya, tak pernah saya dipanggil ni, sini kau. Kau dah kubaca kan tiap malam selalu. Patutlah saya di Mesir tak pernah sakit, tak pernah demam, di Maroko sehat walafiat. Rupanya doa ni ya Allah. Maka ibu-ibu, doa. Cuman anak tak demam, tak sakit. Asal habis nonton sinetron Korea. Aku tak anak jadi hantu. Mamaknya kuntilanak. Bangga Ustaz dengan nama Ustaz. Bangga saya dengan nama Ustaz. Jadilah ibu-ibu yang bangga anak ibu mengakui ibu sebagai emak. Mana-mana saya bawa emak ditunjukkan. Apa anda mau? Supaya kita tak menyesal. Saya paling benci, paling marah menengok orang ketika maknya meninggal, barulah mencakar dinding. Oh mak, aku menyesal mak. Ah, saya kalau nengok itu mau saya hantuk kan itu. Dulu waktu dia hidup kenapa tak kau kasih? Dan meninggalnya bangga kau. Waktu hidup itulah kau senangkan dia. Waktu hidup itu supaya kau tak menyesal. Kalau dah menyesal, apa gunanya? Menyesal memang datangnya di akhir. Mana ada orang menyesal duluan?
Aku nyesal lagi. Apa yang kau buat? Belum lagi. Ibadah. Dia kalau kenduri, Pak Gubernur, tak mau dia pakai catering. Saya bilang, untuk apa mak masak rendang dari Pekanbaru dibawa ke Silau? Bagi kisaran, kenapa? Apa kata dia? Aku tak tahu yang mau masak gula itu berbasuh koncingnya ke tiga. Kita kan selama ini ambil makan, nyami. Rupanya dia, rendang yang dia masak itu dicucinya 4 kali, disiramnya pakai air selawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dimakan berkah. Itu yang kami makan sejak kami kecil, air susunya dari makanan. Jadi saya selalu ditanya oleh Ustaz, apa makanan yang dikasih emak Ustaz sehingga Ustaz bisa sekeren ini? Berasnya sama, ikannya sama, dagingnya sama, tapi omakku dicucinya dengan selawat. Baju kami asal udah dibilasnya, disiramnya bagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini ndak, di situ celana, di situ kain, di situ koko, di situ lampin, dimasukkan ke mesin cuci. Habis itu kering langsung jemur. Kenapa tak dibilas? Karena ada tulisannya, sekali cek-cek tanpa bilas. Mana ada berkah? Doa tak diterima Allah karena baju benar najis. Bangga Ustaz punya mak, bangga punya mak. Dicuci ya. Dia tak punya anak perempuan. Aku anak pertama, anak kedua adik saya Jamal. Kata dia, aku nanti payah nanti tak ada anak perempuan. Jadi ku ajar kalian memasak. Jadi dari kecil Pak Guno, kami memasak. Masak, kalau dia gulai santan, saya punya mengacau santan. Mengacau ini mengaduk. Mengacau. Santan ini tak boleh berhenti. Saya kejap-kejap bertanya, mak udah kacau aja lah. Karena kalau berhenti bertai, nih. Udah mak, kacau lagi. Dia dari kecil diajar. Ayam itu diajar, kau cuci. Cuci ayam. Mak, apa kenapa cucinya 2 kali? Kambing kenapa 4 kali? Ayam ini 2 kali, karena kakinya 2. Kambing ini 4 kali, karena kakinya 4. Jadi awak yang kecil ini ikut aja. Setelah besar, saya cari, tak ada ini dalam Quran. Ini ajaran mak saya ini bid'ah ini. Kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Rupanya ayam ini dagingnya putih, darahnya tak banyak, 2 kali cukup. Tapi kalau kambing, darah sapi, darahnya banyak, cuci 4 kali sampai bersih. Cucian kelima baru dia selawatkan Allah Muslim. Kuku dia pendek. Asal hari Jumat, periksa kuku kan, tempu. Sekarang omak-omak bercanggai. Diramaslah santan. Santan kombang dah, kibun kombang. Itulah yang dimakan anak. Apa tak gelap otak itu? Jaga makananmu, maka otak makan terang. Ustaz ni muji-muji maknya aja. Udah kalau makku tu meninggal, tak pula boleh ku puji. Oleh sebab itu maka ibadah tak lain daripada ibadah. Sesudah dia meninggal ni datang cemas. Jangan-jangan aku ni selama ini menumpang pada doa dia. Ini dia tak ada. Tercemana hidupku sudah. Ada cemas, ada ngeri-ngeri sedap. Kalau dulu ngeri-ngeri sedap lebih banyak sedapnya. Sekarang lebih banyak ngerinya gue rasa. Insyaallah kasih kebaikan-kebaikan. Tadi tentang pertama sedekah, yang kedua tentang
ajak anak cerita, cerita tentang ulama. Yang ketiga tentang ibadah tak boleh. Jadi saya tanya,